ah pokoknya mah penting ayin mah ngena seri menang ilmu gitu ya lah isukan mah stres deh buruk-buruknya papan jatinya ada goreng ke salaki sorangan menepuk air di dulang terpecik muka sendiri hari ngago goreng salaki kurang erat nya benghar keda itu mah salaki batur nya salaki ece manya salaki ece weh anu bau bako Maroko eleh peting 2-0 aduh Maroko PS Prancis hayang Maroko tegaduh acis. Bola batu baterai yang baru. Tes baru. Cekap mah. Cekap. Gentos. Gentos yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadd Ittaqullah aqbillu dinnal islam fa innahu haqqun wa qayyuruhu dalalun wa kufra. Nungku pribados dipihormat pangersa Bapak Hendar Gunawan iwah Ibu Sapitri dina ieu wengi urang sami-sami doakeun muga-mugi murang kalih anu dihitan Wasta Evan Padilah Hardianto dijantankeun merangkali anu soleh. Bapak dan Ibu mohon maaf untuk tidak ada yang meliput. Tolong Pak, tidak ada yang meliput. Mesti paham posisi dan kondisi saya saat ini. Hadirin nuku pribados dipihormat, anak dalam pandangan Al-Qur'an beraneka ragam. Hiji nanti kalau pulang baca Al-Qur'an surah Al-Furqan ayat 74. Anak sebagai qurrota a'yun, hartosna anak yang dipandang menyenangkan.
diberi bersyukur, diperintah mentaati ibu bapak, dijaga nami keluarga. Dimana pupus inung bapana, anak selalu mendoakan kedua orang tua. Itulah anak dalam pandangan Al-Quran, anak kurota a'yun. Sadayana ge hoyong gaduh murang kali teh anu kitu. Leres. Jadi budak teh diteuteuh, dipandang, nenangkeun kana hate. Diparentah, tidak pernah menolak. Lamun dipasihan bersyukur. Jeung ngajaga marwah keluarga. Subhanallah ya Karim, ibuna tos teu aya, bapana tos pupus. Budak teh istiqomah mudawamah kontinuitas ngadoakeun ka nu janten ibu sinareng rama. Itu anak dalam pandangan Al-Qur'an. Yang kedua, Bu, uih ti uih pangaosan nanti baca Al-Qur'an surah Al-Kahfi ayat ke-46 bahwa anak sebagai jinatun hayat. Artinya apa? Anak sebagai perhiasan. Anak bisa jadi sebuah kebanggaan. Contoh, bapak tukang tani, anak jadi kiai. Apal imriti, apal kailani. Bapak tukang tani, anak juara MTQ. Bapak tukang tani, anak apal musabaqah qiraatil kutub. Jadi sebagai perhiasan, subhanallah ya karim. Bapak supir angkot, anak jadi pilot. Bapak kuli macul, kuli tanur, anak jadi insinyur. Inungna jeung bapana apal jut 30, tapi anak apal 30 jut. Beda jut 30 jeung 30 jut. Itulah anak di dalam pandangan Al-Qur'an surah Al-Kahfi ayat 46. Selanjutnya anak itu amanah. Anak adalah ya aibin makna harpunida yumunada hahruf tanbih latina amanu sifat marfu'un kufil amar wapa ibu antun al amar al asmali wujud. Jaga dirimu, jaga istri, jaga anak, sebab anak mah amanah anu kedah dipertanggungjawabkeun. Lain saukur esi pejit bungkus kulit, tapi etika budi pekerti jeung akhlak mulia. Amanah ya budak teh. Paham? Paham? Amanah urang kali teh jangan disia-siakan. Banyak orang yang ingin memiliki anak sampai pergi ke dokter kandungan. Rumah tangga laki-laki larabagja geus lila. Sawahna hektaran, duitna miliaran, tapi dia tidak diberikan kepercayaan atau amanah dalam rupa anak. Orang masaknya kespirang-pirang, alhamdulillah. Nah, dalam rangka mensyukuri karunia Allah, sempurnakan ikhtiar didik budak teh. Ku pendidikan-pendidikan, anu sesuai Al-Quran dan As-Sunnah. Ya masuk salahnya ahka budak. Leutik keneh barudak geus dipangmeulikeun motor. Waktuna ngaji momotoran. Waktuna sakolah momotoran. Masantren karek 3 bulan balik da ka lemur hayang ngemotoran. Eta teh lainnya justru nyilakakeun. Ya, cewek geus budak mah dewasa. Indah pada waktunya. Da bana mah tatalang raga. Ya, usaha ngaler ngilul udon wetan di lemur jeung di kota demi ngabelaan anak jeung pamajikan. Geus dewasa mah hek budak teh pangmeulikeun helikopter. Ya, beak paling ge kenteng tatangga. Ya mah barudak leutik keneh geus dipangmeulikeun HP. Akhirna loba jaman kiwani. Coba rek nanya, budang sare HP. Arek sare HP.
loba zikir, loba komen, loba maca sholawat, loba maca WA, loba nyen sodako, loba nyen status. Tingali budak zaman kiwari behak waktu dipake main game mah. Lain bohong main game, main Mobile Legend, Play Player, lanjutna masang slot judi online. Salakina micet jablay online, dengekeun si anu sok micet. Ya kan? Eusian hate ulah loba ngome. Leres? Can waktuna, tak can waktos. Meser motor, undang-undangnya jelas Pak. Undang-undangnya jelas, anak di bawah umur 17 belum memiliki surat izin mengemudi, jangan dulu diberikan motor. Tuh. Tingali geng motor. Tingali, hei, tawuran akibat bapak ibu tidak tegas kepada kolot baheula ge nyakolakeun budaknya, teu mangmeulikeun motor. Leumpang baheula mah sakola teh nya teu make senal-senal acang. Nyeker we. Kantong keresek beh dieu baheula mah. Buku ge leces, leces buku ge. Ngahitung oge ku nyere. Panghapus ge ku karet. Lain haus ya dengekeun urang-urang mah sakola. Baheula mah kitu. Isuk ngarenong baru dak teh di masjid penting teh ngaji di si kaberangannya. Da sok ngarenong di masjid anu kebluk deket bedug. Pan panggeulna hudang. Ya. Baheula mah kitu araji subuh. Hey, subuh mengat. Di ustad, di ustada syiar dalam rangka membumikan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Beres ngaji teh lain bohong, ieu murugannya beres ngaji mupu jamu air ieu. Usa urang deukeuneut, usa urang nyeklan samping. Sesa-sesa lalai dikumpulkeun di saurang koordinator. Dangke balik sakola rek metis. Beres teh metis mararani di wahangan. Awewe di kulon, lalaki di wetan teu make baju demi Allah eueuh nureuna. Ya. Heeh. Lain bohong lain becak. Babancakan. Galah, apa galah? Babancakan, kasti, boy-boyan, ucing 20. Jadi anak teh sehat karena dengan gerak. Hari ayeuna ngome HP, otak berputar, awak tidak gerak, banyak orang yang sakit ketergantungan sama permainan yang tidak faedah. Gitu. Jangan sampai waktu ini habis digunakan oleh hal-hal yang tidak berfaedah. San waktuna mangmeulikeun HP ka budak teh acan. Ini kolot baheula mah da bener ngadidik budak teh lain bohong. Nya. Teh geus waktuna da lain jang sasaha. Dimana jua sawah beli motor. Sawah eueuh motor aja rek kadang naon maneh. Rek ngaletak knalpot. Sok hayang babalagaan hirup ayeuna teh. Paham enggak anak amanah yang harus dipertanggungjawab? Betul enggak? Ulah kajongjonan. Kata budak teh ngadakwa. Mama ka madrasah, kuring mah teu ka madrasah, kala ka masang slot. Ma cenah ka madrasah, tapi kuring mah da kala ka micet. Ma cenah ka madrasah, tapi kuring mah kala ka main ludo, tarungkul, opatan, ari panyante tadarusan. Lamun kuring ngalakukeun kieu sabab indung bapa teu daek ngadi. Didik budak. Karena ge budak panandang hayang hampura. Bena bereun, una uruseun, dena didikeun, ana anterkeun kana khitan. Eta teh budak teh singkatan budak. Bena bere, una urus, dena didi, ana anter, kana khitan. Tos desa wasa we kawin. Tak kitu ngaran budak. Budak teh kudu dibere naon? Nu halal. Pakades saya bilang, lebih baik kita pergi ke desa jalan kaki
daripada pergi ke desa pakai mercy dari hasil korupsi. Benar tak? Kesalutik jelema ayeuna anu di penjara gara-gara raskin. Benar? Anu menang bantuan teh dulurna we, dulurna. Lain urang nu emprak ta ieu nu emprakna. Da urang mah teu ngomong ke desa ieu. Dininya we nu goreng sangka ka lurah. Sok kitu ieu. Lebih baik kita kerja ke desa jalan ka daripada kita pergi ke kantor naik mercy dari hasil korupsi. Na'uzu. Saya sampai sakit Pak Kiai malam ada yang komen. Masa sih Kiai? Dia bilang ke saya, masa sih Kiai kondang yang di YouTube viral naik mobil Avanza tua? Demi Allah, saya pakai hurkosam wallahi billahi tallahi. Komen nyarios gitu ke abi, pedah abi nganggo mobil anu mirah. Saya pandang, ya kan, kita mah dihina oleh orang, kita dibuli oleh orang, yang penting mah kita mah hidup dimuliakan oleh Allah. Benar kan? Hah? Banyak yang ngomong, silakan Anda ngomong seenaknya saja. Paham? Sekali ini bena budak teh bere. Nuku maha tuh ajengan bere budak teh bere kadaharan nu halal. Ulah ieu mah marep anak pamajikan tina hasil ngadu hayam. Mere marep anak pamajikan tina hasil judi online. Mere marep anak pamajikan tina bang emok dengekeun siap moal bener. Moal bener. Moal bener. Mere marep anak pamajikan tina bang emok moal bener. Area lawar si anak nahek tinggal. Iya kan transaksi ribawi apapun namanya haram. Nek bank emok, nek bank kosipa, nek bank keliling, naon lain ngarana haram. Olah-olah nu aya, syukuri apa yang ada karena hidup adalah anugerah. Loba jelema anu sohor hirup jaman kiwari tapi tekor. Bibir amarucuy wadah kararanel tapi hutang raweuy. Kajeun teu diwedak urang mah nu penting mah teu boga hutang. Benar teu? Sekarang Anda dipuji oleh manusia, Anda jadi langit enggak? Kita dihina oleh manusia, kita jadi sampah tidak? Kita mah dipuji dihina, tetap aja kita mah jadi hamba Allah yang lemahnya. Ngomong gitu kakuri ngomong mobil lagi, masa bodoh silakan saja. Ya. Betul enggak? Mata budak teh bere kadaharan nu hal. Tingali kolot baheula nya, selenting bawa ning angin kolepat bawa nakilat menang bejati nu bisa dipercaya. Kolot baheula masalah sederhana eta imah teh. Batur make parabola ieu para seuneuh. Guntang gantung binih jagong, guntang gantungnya, hei, binih borton, guntang gantung gaji doma, panah para seneh teh sok aya gaji, isuk-isuk teh sakolah teh nggak goreng sanggut teh pakai gaji, montok teh ayeuna, ya teh punten ajengan, ya teh kapungkurna, ya teh sok anak gaji doma, aku maaf pak tuh daya. Sok tingali baheulanya, imahna teh kitunya. Batur make parabola, iya para. Batur imahna minimalis, kan minimalis ya rumah teh. Manehna mah milih kinis. Hayu beunghar mah ditutupkeun panton teh gableg. Nu beunghar ditutupkeun gableg. Tapi nu teu boga mah malara. Ya kan? Hei, tapi tingali kolot baheula anak loba teu pernah mengeluh. 6, 7, 8, 12 teu ngeluh. Demi Allah teu pernah ngeluh. Karakter anak teu rupa-rupa nu hiji, nu kadua, nu katilu, nu kaopat, nu kalima. Ah.
istiqomah we, ikhlas lillah, tidak lelah nyangu prosesna lillah. Hiji nutuhela ngilisung napi ngisikan nirun sene asupkeun kana ahan asupan terus kana seeng abuskeun kana dulang hihidan dikari gigidan nya diakeul kana boboko gantungkeun we loba ngomong teu gede ganyaran ibu-ibu baheula mah ayeuna dininya colokeun magicom asa beak mesin sama ganyaran maneh ayeuna sih kemana tuh ganyaran maneh mah colokeun we cetek asa baheula mah ganyaran galalede sabar ngaulaan salaki teh tapi kan halalnya salakina kulit macul, salakina kulit tanur, salakina kulit bangunan. Da anak nate seloleh yang solehah maraju itu. Panandar, Panandar ya. Pak Suendar, hah? Pak Hendar, Pak Hendar. Bukan Anda yang kuat, bukan Anda yang hebat, tapi doa ibulah yang luar biasa sehingga Anda seperti itu. Lain pahendarna nu alus mah tapi nu alus mah inungna geus mampu ngadidik anak model kitu tingali inungna baheula pasederhana tapi anaknya jadi pengusaha eta teh ciciren padahal baheula getol ibadah tara loba omong teu loba ngeluh anu jadi salaki mensyukuri menikmati apa yang ada dianugerahi anaknya jadi pengusaha. Panandar sukses, Pahendar sukses, Bu Fitri sukses tinggal di budak. Koma budak hiji. Inung mah anakna loba tuh habeb alena ka urang anak hiji. Amanah tah waspada. Karena anak juga berakhir bisa jadi fitnah, betul tidak? Oh, pendidikannya harus benar. Kolot baheula mah ih lain beja lain seunah. Yusukan di kolot najolang ya. Tara make molto bulao. Sabun ge teu make rinso-rinso, sabun jaipong jeung B29. Matak nyeuseuh teh lila da bari make beureun teh jaipong heula. Daya beja isukan ge aya jaipong. Si bae urang mah hayang nyaho loba ayeuna loba isukan nu hadir. Hah? Wah. Lupa ayun urang tingali jeung ke loba malam Minggu loba malam Jumaah nu ngadirna teh. Tah mun malam Minggu mah heeh di dinya gerek ka dieu deui nya. Bu. Bete bere. Nu hal. Ulah jol-jol atuh lamun dibere duit ku salaki teh kudu api. Kudu boga sifat ikhtiar kehati-hatian. Bapak ieu teh duit teh di mana? Ya mah halal. Halal asli honor saya ketika saya menjadi narasumber. Tah lamun kitu mah urang bikeun ka anak, urang tuang, sesana urang tabungkeun. Mung hirup di alam dunia beunghar jadi mata sabab urang nyokot hak batur hirup moal lila. Aina boga duit tina hasil korupsi. Boga duit tina hasil riba dibelikeun misalkeun kana mobil tabrakan maot nauzubillah summa nauzub matakna ge katanya masalah kita katanya duit teh di mana isi ieu mah dina ngadu hayam gableg salah kita teu kabeneran. Pemajikan gawe di pabrik salaki ngaduh hayam dipenta duit ke pemajikan tuh gablok aina kopeah 100 jang nyin empan kadangnya kerja tukang usep pegawai aja ngan usep dipenta duit tuh gobok tuh buka tuh buka. Aina kopeah 100 jang meuli inoy tongkol krohto esen
keju no kokoneng nah ada pamajikan nak yang dorok dok lain sorry saya dengar kan gitu aja saya teh grup tes ya tadi ngali dah wajah-wajah tukang ngusup semua so enggak ada gablek salah kita itu coba boga duit teh meuli emas di mana boga duit boga milik boga rezeki teh bener teh nah cenah nama kayak meuli emas pak kiai di mana budak kayak sekolah pan emas pak tinggal nggak jual teh kudu nganawarkeun bener teh kadar dipotong mah wajar kan emas putih mah dipotong 20.000 nya segram emas koneng 15 nah jangan apal pangkarek ngajual hari ngeus di mana teh runtuh atuh nah tapi sebenarnya nggak boleh dibilang-bilang kalau kita ada musibah hey tidak ridho atas ketetapan dan ketentuan Allah itu tidak baik namun ke profesional mah mal hadir itu mah rai ninggal rumah hancur istri telepon jangan pulang karena jalan ditutup sekarang jalan ke aksesnya ditutup karena sudah mulai longsor lagi bantos doa metis hadayana semoga ini menjadi yang terbaik bagi kami anu pupus dicatat maut sahnya anu terdameng sing engal sehat lu dagang utangi sing langkung barokah bu budak tebere kadaran hal makanan apa yang halal makanan apa yang hal? Nu halal, ulah tina hasil korupsi, ulah tina riba, ulah tina nyokot hak batur, bener teu? Bantuan ulah dipotong. Lah make merongokan itu sih. Sih bener sih. Lu sok buruk sangka. Goreng hate tak ieu. Jelema anu daek ka madrasah goreng hate teh tah esok delak delek ce makanannya yang hal lanjut halalang toiba toib mananya apa bukan baik bukan dalam tafsir Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Dalil Quran yang dimaksud dengan toib bergizi. Jadi budak teh kudu dibere makanan yang bergizi. Ya ya, ustaz juga harus berwawasan kesehatan. Anak 0 sampai 5 tahun DHA DNA otak kiri otak kanannya harus disuplai dengan makanan yang halal dan bergizi biar anak imunnya kuat. Mak emas leuceung. Budak dibere cai baso. Mata budak teh loading. Teu naik-naik. Tapi sering set, dengekin sok set. Semua emas yang roncong. Budak tuan dayu, cocok ancai baso. Tak budak netet, naik. Lu bergizi. Tinggali kolot baheula. Hei, tinggali kolot ba. Kan hari penimah teh balong, empang, kulah, jaer. Kan ikan itu bagus loh bagi kesehatan. Bogo, cingok, lele nya bae lama benteur bungkreung impun bae lama bener teh seblak semai lemah seblak sia pecin cuma pecin teh kurang baik bagi kesehatan coba tanya ke kader ada kader posyandu kan pak pecin kurang baik ya bagi kesehatan kurang tambah lama dipais dituum disangrai dibelum nu kolesterol pada bahasa nyeri punuk ngajenol aduh tegena punuk ngelidaang gaji siapa makanan teh yang bergit ikan lalapannya bahulannya tumis bener tuh genyer pucuk sampe tuh hantanan sararehat bahulama bahulama calagur sararehat
sacan ngadeng ngeu setruk baheula mah. Kan masa utak saucik setruk. Diabet, kolesterol, asam urat. Itu pola makannya. Makanya kalau habis makan jalan kaki biar sehat. Ieu mah geus taang. Undut we, undut, undut. Geus taang teh lain lupang. Undut. Teh diomong-omong bacuk. Hayeun undut we, undut. Coba eta duit undut nya. Pan rokok teh sabungkus 20.000. 22, 25, pokoknya 20. 2 berapa? 20. Kalau kali sebulan berapa? 600. Kalau 10 bulan 6 juta. 10 tahun 60. Berarti sudah bisa umroh ya. Umroh Hasan. Udut. Ayo bisa nih dengar kisah umroh Hasan sih. Mampu kisah kita tadi. Umroh Hasan. Udut. Udut. Mengkumpulkan hoto lain bener-bener haus awas lah beli kitab bukan duit teh udah nyata iya menye mun boga duit kolot baheula laladangan tina pare sok meuli doma naon maksudna gubrak teh lahir ka alam dunya budak teh eka lalaki pan dua perempuan satu. Sunahnya 7 hari kan dari kelahiran. Wayu sama asmaul husna beri nama yang baik. Da kolot baheula mah cerdas atuh meuli doma. Salaki oce gablek duit mulian manuk ye mulian manuk. Nyekeun sedih. Sasia meuli doma sakli mulian manuk nyekeun sih. Sama manuk hayo dibeuli sih kurban acan. Ekah acan. Baik nyengi lain lain nyengi dengikan secara gitu wes teh rokok rokok tengkali rokok dah sahut semua hal asyik oh umroh acan amir ayo dia pakai sana sah di ini terhampur aja ibu mah bisa seri anak urang majik pemajikan sare nangkina tenda. Bu, beli om, beli dom, buat aki, buat kur, mulian manu. Tinggal iya, ya tinggal iya, murai, manuk nate murai, kenari, beo, lakbet, bener tuh, eta manuk pan isuk-isuk di manian, bener tuh. Ada pamajikan gering mah teu dielap atuh. Di eta mah nyakeun ka manuk. Pamajikan muriang ngagiring ade antep. Kala ka manuk ku dipoe. Cik urang mah atuh pamajikan titah moyan. Ya, sareng kitu aja hirup teh sateh. Sauda. Direkam awas loh. Kalau saya pengen bikin saya tim IT. Hah? Saya bikin tim IT saja kalau pengen di YouTube bisa teman-teman banyak. Kalau yang ceramah saya viral di YouTube, di medsos, di TikTok demi Allah bukan saya. Saya nggak pakai sekretaris. Telepon saya datang kalau memang sehat. Ya, kudu cerdas kali nggak gunakan media sosial. Kalau ada berita tabayun, kalau ada berita klarifikasi jangan langsung share. Karena tidak semua berita sesuai dengan fakta. Nggak ada kaitannya ini dengan ini bohong karena itu teh hoax betak lembur ayah berita teh ulah langsung di share kudu ayah tabayun klarifikasi sumber beritanya benar atau tidak. Kalau kita mudah diprovokasi, kalau kita mudah diadu domba, yang rugi kita sendiri. Benar tuh nak rame pan yojung yokyo yojung kyo urang nu rugi mah nu emprak nu batur ulah sok langsung percaya kudu bijak kudu cerdas ari ngagunakeun media sok mun salaki gering urus lain dipoto ya ieu mah salaki gering dipoto
di status posting mohon doanya suami muntaber. Soal lain suri saya belah dia saya kadiu saya sahatan sok nyian postang posting gitu saya ini terpercaya kesalaki masalaki gering kita urusnya lain di pot salaki sare simutan ima salaki sare eta hapena di parisaan mending ngeste percaya teka salaki dan salaki kita bodoh hapus pesan sebelum tidur aku banget gitu loh ayah ada kerudut di lo mana teh saya tamah saya tamah oh menek ayu mata buru-buru lah kawes aku hapus on dan saya kebaca sanajan harus dihapus, sanajan HP make pola, sanajan HP make kata kunci. Demi Allah, Allah maha tahu apa yang ada dalam HP-mu. Benar? Jadi budak teh bena bere? Nuha? Bergi? Mau tahu makanan yang bergizi? Sayuran, buah-buahan. Buah apa yang sering dimakan oleh nabi-nabi Allah? Buah tin, buah tin iwa zaitun demi buah tin dan zaitun, kurma. Barang siapa yang memakan kurma 7 biji di pagi hari terhindar dari penyakit kusta, lepra, sihir dan guna. Jadi kalau mau sehat pagi-pagi itu kur berapa? 7. Isuk-isuk ke sok kopi. Saya tahu isuk-isuk teh undut. Timpak kopi gudo aywan soak maka katingali ngarorak ini gins katingali wajah nating skarolotnya umur berapa saya taksir berapa saya kira-kira saya usianya 53 53 diatur makanan tadi pane pahajat pak yai makan oh maaf kalau makan yang baik di pagi hari setelah terbit mata lamun geus bijil panon poe makan tapi kalau makan sore sebelum terbenam itu baik bagi kesehatan gitu saestu hoyong ya teh pahajat tapi diatur sahadi ubar diri mah aya di diri sorangan lamun geus teu ya aduh ya ngadang ya jadi mata eureunan. Yuh malain mangpang muntung gratis sate hantem beres teleng wilujeng bu bena bere yang hal bergi una urus budak teh yuh mah hayam lungit katanya semua Surenge kemana Surenge? Ningali si Rintip, ningali si Jalu, ayam uwung, pang-pang ekong kan tu kadiu, anak macan balik si cicing wae, ni akhirnya ke ayam daripada ke anak. Tanyakan di mana? Telepon, tu bener. Assalamualaikum. Ah di mana? Teh di mana? Salat belum? Pulang, jangan lama-lama, engal uih, mamah dapat naroskeun, hati-hati di jalan. Wa kalimatut thayyibah shadaqah, berkata yang baik, shadaqah. Di muka budak teh, di mana? Gerak balik, malang! Jauh budak teh, datang, datang, sebretan wae. Ari eueuh, nelepon, ari araya, nyarekan. Sebudak teh kok ditah balik aing mah geus balik ngarekan aing mah bingung aing mah buka bapak teh eta budak budak teh teu betahkeun di imah barek datang geus molotot balik di kebon molotot mata pamajikanna teh begang da dipolototan wae ampurannya kanu baregan dipariksa ka bidan normal dibawa ke posyandu, banyak kita asaku penasaran, awak teh begang-begang teh di rongsen teh ke rumah sakit, gambar salaki ke molotot ah,
pokoknya mah penting ayah nama ngena seri menang ilmu gitu lah isukan mah stres deh urusnya hari ngurus budak lain ku sasorongot lain ku popoloto dengan uswah keteladanan. Con saya mau tanya mulut satu mulut berapa tangan berapa tangan itu dua jemarinya ada berapa mau tahu hikmahnya mulut satu sedikit bicara banyak bekerja lain loba ditakap budak teh ayo nyontohan itu pak budak ngaji ayo bapak ngusup ke anak sholat ayo bapak na ayo wekala ke maksiat ke anak pake tiung ayo inung kubudu gulang ayah awewe anu pake tiung telah mengaji hungkul ini saya tambah amun ayah ke pengajian pake tiung beres ngaji gilaan harita harap bayun aku mah tahu dah nusok make tiung jeung nutara nutara make tiung hek make nyengsor nutara make tiung mah nyeng tiali diomekeun atuh kan nyaho itu cekurang mang cewek omek kena mungkin di rumah omek sih mah hanya hoan sih mah kaya jangan mata coba tingali ya tingali mah tingali manya ayam pakai tiung juga si Marsa tengah nang aja nol sih mah punya ayam pakai tiung buka tingali ada anu tara pakai tiung mah gitu ya tama pakai tiungnya gitu ayam nuku pakai tiungnya teh ku anu gitu duduk dadak tina sampayan lain seri ya tanyakan sekadar hei bena bere una urut anak-anak sayang dengerin Syekh. Anak-anak kita pengajiannya harus ramah anak kan anak melihat gak? Melihat mendengar gak? Mendengar menyaksikan gak? Teguru sesorongat papoloto contohan dan ngesningali budak teh balik ngaji assalamualaikum oh tingali mamah ke uih di madrasah maca salam budak teh balik sekolah bakal nurutan teguru sesorongat maca salam hari didinya ngonya ya balik ngaji dah kuduna uih ngaos teh assalamualaikum assalamualaikum dibuka ku sarogena waalaikumsalam cium tangan kasalah kita ih buruk-buruknya papan jatinya hadek goreng salaki sorangan menepuk air di dulang terpecik muka sendiri hari ngago goreng salaki kurang era nya benghar keda itu mau salaki batur nya salaki ece manya salaki ece weh anu bau bako hari balik teh assalamualaikum wih ngawas teh gitu la tadkhulu qabla salam jangan masuk ke rumah tanpa membaca rumahku surgaku rumah yang dibacakan sal gitu asap wih ngawas ayo nu balik pengajian panto bumblong hayang cek sarakit ya balik ngaji jadi baik sorry saya istighfar saya tak saya sih teteh tak sarin teh ngaku mana ya balik ngaji adat-adatan wanto bumblong balik ngaji gitu aduh cek si etakennya ayam maradot lain cek kurang cek mana hei, dena bibi. Berapa orang yang mesantren di sini? Kampung ini berapa orang yang mesantren? Eueuh, nu mesantren kita kumaha ge teh?
Hah? Rekumaha. Eh, mana ya bisa lembur gede rumah santren? Yo, pejabat mah maot isukan jaga ning getoke loba gantina tingali imam masjid sakalian ustad eueuh ge meuni riweuh sini surung. Ayo emang apa tuh nggak sanggup sih nah yuk gituan. Sekalian sholat jumaah ngul khoti beriwo. Benar tuh? Kita kudu ayah nu masang. Kudu ayah nu sekolah. Kudu. Pak Kades kita wawasannya halus luas. Kudu ayah nu jadi dokter. Benar tuh? Apalagi dokter kandungan harus muslimah. Karena itu kritikal, karena itu esensial. Selama masih ada dokter perempuan, kalau ibu melahirkan, tolong ke dokter perempuan. Itu ulama sudah sepakat. Itu karena kritikal, esensial. Mata kudu ayeuna jadi dokter kandungan. Gitu, kudu boga wawasan. Coba lamun eueuh dokter, kumaha nu ngajurus? Hah? Leku salaki dibetot. Mata ge budak teh tah, panandar budak teh cenah jadi dokter. Itu ngabdi ke masyarakat, pola hidup, pola makan, pola pikirnya biar mereka seimbang dan sehat. Itu jangan tinggalkan generasi yang lemah, betul tidak? Ayah lu jadi dokter di lumur ieu. Alhamdulillah. Kudu ayah lu jadi pilot. Ah, kudu ayah lu jadi pilot kiai. Maksudnya apa dan tujuannya? Kalau nanti kita pergi umroh, itu kan khadimul haramain. Pelayan dua kota suci, pilotnya harus muslim. Nggak boleh kafir, paham nggak? Coba lamun bapak rek umroh, wah lebih salah. Aku matinya iya tinggal kumpul, supir, wah bisa tuh, ini orang masalah, aduh bisa. Atau tuh ini cari sini di bandara. Ngartos tuh, mata kudu ayah nu jadi, itu. Kudu ayah nu jadi dokter kuliah, di mana ayah nu bunuh getah. Lain bohong sih. Kok baheula ke rumah santren. Salap dalapan, dalapan. Kita nu beureum teh jeung panasna. Aduh ya Allah, ya Tuhan. Lecet teh pelangan teh. Malah ku dokter kulit mah meureunan pan aya dokter mah nya. Tuh, roromehkeun aja teu bisa ka servis meureun. Kudu kudu multi profesi. Ya, bener teh? Kabeh tukang tani ari eueuh nu dagang sare kumaha. Hayo kabeh dagang ari eueuh nu tani. Katak pedagang, petani, pembeli, penjual kudu saling menghormati. Itu. Katak panandar pengusaha kan, ya kan? Bagus harus begitu jadi pengusaha. Gimana ke balik ka lembur, aya majlis taklim, aya madrasah, aya masjid can angeus, pan ku pengusaha mah gampang. Tinggal tah bereskeun. Itu kabeh ribu molangus angus atuh kata penang kudu bubager tapi da ieu mah katingali bab alhamdulillah kenyataannya ari bapa beunghar inung beunghar mah anak mah jadi raja bener teu katingali bapana beunghar inungna beunghar tingali hiasan aja budak ieu bapana mah baheula nyunatan teu kieu urang nyahu. Tuh, tuh pake huas-huas iya, ku terpal bapak anak. Kayaknya bahan lama bapak benghar inung benghar mah anak mah jadi. Bapak balangsak inung miskin anak benghar udah dasar agama inung bapak sok jadi babu. Ngal isuk, inung tengan terken incu KTK. Jadi ayo teh ini aja incu na teh sakelas di pangut. Manya ya Paul Huisan. Ladang parege beak incu dipake meuli lauk cupang. Eh. Bu. Bena. Bereye. Nuhal. Bergik. Una urus. Ulah sosorong. Ulah popolot. Ulah huakha. Ulah guplak gap. Tidak ada kekerasan dalam rumah. Akrimu auladaku muliakan anak. Genah ngaji wawasan ramah anak mah. Yuma anak jadi cimitan. Jajan wais mah. Garunuk
budak teh. Efek teh budak teh gering. Mam, yang abon. Sawo, hoyong sawo. Cek anak teh sawo, sawo. Longun, gondok. Lain seuri sadeng. Ari pergi ke sakur. Pas gering, mam, uapannya, cekanakna teh uap-uap leungeun geuleuh. Teh bisa bisa dengeng cek ieu maneh cek kelakuan cecak itu. Budak teh ulah sakitu. Bo. Bo. Didikeun nya sakol. Masang. Itu kepala desanya Mas Magister Pendidikan, berarti S2 ya? S2 kan? Di mana dulu S2-nya? Di mana? Indramayu, ambil konsentrasi apa? Pendidikan kan? Oh, S2, alhamdulillah. Itu dorong IPM, indeks prestasinya di masyarakat. Bikin yayasan, bikin pesantren. Betul enggak? Itu jadi dengan pendidikan mah insyaallah, betul? Anak anterkan, anterkan kemana? Anterkan kemana? Ke sekolah dianterkan saya, saya. Kapau dianterkan saya, ulah gitu. Ari ka TK dianterkan, ari kapau dianterkan, ari ka guru ngaji saya sesuatu yang bohong. Jadi, nu anterkan jadi yang babaturan nang hari lu. Ka guru mah meni mah, mere coklat, mere eta. Ka guru ngaji maman ana man ana. Lain sari sakana rame na TikTok sak itu. Da ustad ge jelema atuh. Cuma ari ka guru alah tukun ari ka guru ngaji budak teh meni teu apaleun saha bapa inung nang guru ngaji teh teu apal. Harita nyaho inungna bapa nanya dalatang nanyakeun senana leungit. Lamun hayang nyaho inung bapa na sumput keuna senalna. Ya tidak datang. Ya. Terakhir saya sudah mulai sakit-sakit. Saya sudah dua kali dioperasi. Dua kali diop. Saya sudah pensiun pegawai dulunya di Kementerian Agama Kabupaten Cianjur seksi haji dan umroh. Saya pensiun saja karena saya sakit-sakitan. Terakhir. Untuk bapak-bapak tolong sholatnya berjamaah. Berjamaah. Awal waktu di masjid. Hati-hati di tarik masjid. Biar fa'ulullah barokata min kasbir diangkat keberkahan hartanya oleh Allah. Lain amin diangkat saja keberkahan sama amin ya semua. Kita iya tata ngaji lupa senam teh iya sama. Amin. Musibah kita amin semua. Esek di terang ngaji mah. Malaweng kadi tukang ieu. Salat teh kudu berjamaah. Ada baheula mah masjid teh ku kalupu ku papan ku jengjengnya. Imaroh idaroh ri ayah malakmun. Ih, resepnya baheula mah. Masjid teh pinu bare salat ge sareurik lain amun ka dosa irunge ka cepet palupu. Tingali masjid ayeuna aralus mana eusina. Masjid tingali aralus. Mewah, karpet, granit, AC. Jadwal, waktu, kabeh kaya, mana itu? Maghrib, tilu cacar, mun Persib teu main. Persib main di luar, ngajajar. Kamari mah hiji-hiji. Oh, hiji-hiji, kamari mah. Maroko eleh, peuting 2-0. Aduh, Maroko, PS, Prancis, hayang Maroko, teu gaduh acis. Masih kita ini mah halus tapi usianya maghrib tilu jajar, isya dua jajar, subuh duaan ngajajar, muadzan eta, nukoma, imam, makmum, ente kemana ente, Allahu Akbar, supaya majikan teh adan, omat. Ngeunah we jawabna teh. Supaya majikan teh adan, heeh, cenah lain komo.
buru atuh ka masjid ge salatna berjamaah. Lantung ngarti. Luinya. Salat berjamaah lebih baik daripada salat di rumah. Nah, atuh lain ka masjid. Pamajikan kudu ngarti ka salaki. Yeuh, salaki teh asam urat. Yeuh, di eta mah asam urat teh unggal adan. Lain sareuri sareuri. Hayo mah sama unggal adan sama asam urat. Hanya asam urat unggal adan. Ari ka masjid, aduh. Asamura ari gapleh kuat. Hah, kana sok gapleh tereh paeh. Ih, lain ngisieunan nu sok gapleh tereh paeh. Ta dua paehan. Nya, ditah paeh. Datang balak tilu mod. Oh. Sadaya deungeun nu gapleh panjang umur. Mod. Eh, sholatnya berjamaah. Bapak dan Ibu mohon maaf, saya tidak bisa lama karena sudah mulai keluar keringat dan harus ada obat yang harus diminum. Ya, baru sedikit saya sampaikan, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Materi terakhir untuk ibu-ibu. Bapak-bapaknya suruh sholat apa? Pak Kades, pohon nama kumandang azan, duhur, abeh, amil, lebeh, kaur. Kesra, Pem, sama sikit, abeh, sekdes, sama sikit, itu contohan. Karena Anda adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhiratnya. Sama sikit, kena sholat, kena ngeperian. Betul gak? RT, sama sikit. Berapa? Oh, di RT nanti. Ya, berja. Ibu-ibu, terakhir. Saya biar gak sakit di sini dulu lah, sebelah sini nih. Eh, ibu-ibu. Undut deui. Dengerin, dengerin. Eh, kula didih tu wae bener teu? Dengerin. Wanita yang baik. Wanita yang baik. Suami tidak ada, jaga kehormatan. Haram awewe ngasukeun lalaki nu lain mahram. Terlebih laki-laki tersebut dibenci oleh kalau suami kerja di kota, istri yang ada di kampung, jaga marwah keluarga. Perbanyak membaca doa, eta istri solehah mah. Salaki bekerja, istri berdoa. Salaki kasawah, ngamparkeun sajadah. Salaki usaha, pamajikan usoli. Salaki dagang, pamajikan duha. Eta rumah tangga nu genah mah. Dimas salaki eueuh. Momotorane momotoran OTW bari pake kacamata hideung. Lain seuri sia teh geus sia. Kitu sia. Cicing, sia salaki mah teh sia. Teu di mana-mana, bener tuh. Aya di dieu nu kitu. Minantuna. Salaki eueuh jangan momotoran momotoran. Resep kawewe gitu teh. Salah kiau teh cicing. Naik odong-odong. Warawiri. Salah ki ka kebon marariung adudunan nyen sebelah. Yeah. Salah kina kasal. Salakina kakep ngamparkan saja sholat tuh etan halus make mukena pameli salaki ya kudu nama salaki teh mamulikeun mukena ka pamajikan jadi ganjaran mukena nu mahal nya bersih sutra tiis di pasar baru 2.800.000. Kan bahaya tuh dah ke pemajikan anak. Ya mamu kena belel. Udun we udun. Ya sedengkan. Hari udun ngepluk sih. Pemajikan mu kena belel. Disusuh tepai mujair kabe. Mali mu kena sedek karunya. Hari suami yang ngerti imannya. Kalau dari kota tep mau kampung pulang kam. Telepon istrinya. Bu, mah,
Abdi uwi hayang naon? Kumaha lamun ku bapa dipamesarkeun tiung button strap? Ada kan button strap? 575. Iya keun maha keur pamansikan usaha teh keur saha? Keur eupan. Button strap kan ada kan button strapnya? 575 teteh nusariah. Denai aya teh denai. Ka eta mah 245 di Haji Eis. Joya aya. Dauki, Nibras, Elzata, Robani, dari salaki nu perhatian ka istri mah apal. Ieu mah meuli manuk. Meulian manuk. Pamajikan tiung pamere ti caleg. Mun salaki di kota teh nelpon ka istri, "Bu, mau pulang hayang naon? Pilih hayang MS Glow. Ada kan MS Glow? Wardah? Mustika Ratu? Garnir? Olay? Pon aya pon? Anu bareng 36 nu koneng 28." Kudu kitu atuh jadi rumah tangga teh genah nya. Ya mah gablek duit teh naon cing? Tut. Pamajikan tiungna pamere ti calon. Udah Wardah. Bere duit pamajikan teh jang skin care. Lima meuli press care. Atuh pamajikan teh jadi beureuh. Lah iya sori dengekeun sia teh. Suami tidak ada, jaga kehor. Sekali ini salaki dagang, pamajikan duha. Suami bekerja, istri berdoa. Salaki kasawah, ngampar gensa. Ulah ruang, ulah ngomongkan. Lomba jelema, anu gering mikiran tatangga. Tatangga meuli parabola, manehna meuli paramek. Tatangga meuli kulkas, manehna asup angin. Mikrop teh ku salaki teu beureum kala ka gambar kulkas. Ai sori sadengkeun. Panasan sia mah. Loba jelema nu panasan. Ibu, itu sajalah yang saya sampaikan. Saya sudah mulai sakit-sakit. Mohon maaf. Mudah-mudahan Pak Kades kalau siswananya ibu-ibu didoakan sing tiasa umroh. Amin. Pak Hajar sing langkung berkahnya. Amin. Urang kalina sehat soleh. Amin. Hatur nuhun. Dan saya gak pulang, kemungkinan saya nginep ya. Punten pami enjing subuh abdi kasiangan. Punten iya manda capek. Abdi maha punten iya manda. Bini jantan cariosan. Ajeng mana berang. Bapak udah jelemah orang kena semua tuh capek. Punten ya bini abdi teka masjid. Ini namanya ya, mohon maaf ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Enjing pada kadieu deui. Oh nyambungannya. Oh alhamdulillah. Ulah nyarioskeun nu hajat teu kenging. Upami nyambungan ulah nyarioskeun nu milih do. Pas aya jelema teh nu onangannya geus kaonangan can, geus nyambungan can, urang mah karek bali ngabejaan daging naliat. Geus teu kenging kitu teu kenging nyarios kitu nya. Itu sajalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.